Hai guys, jumpa lagi bersama saya dari Bengkel Bian Budikit. Nah, kali ini kita melakukan pengerjaan lagi nih untuk mobil Toyota Alphard. Nah, ini Alphardnya masih fresh banget, masih baru. Nah, jadi saat ini kita sedang melakukan pemasangan di rumah. Nah, saat ini sedang kita melakukan persiapan untuk melakukan pemasangan body kit. Jadi kalau body kit seperti ini cukup pemasangannya add-on ya, nggak seperti tipe yang SC, karena kalau tipe yang SC tersebut dia harus melakukan pergantian bumper. Nah, kalau dilihat-lihat dari jauh untuk Alphard seperti ini, kalau kita tidak melakukan pemasangan memang kurang enak aja dilihat karena sangat polos. Nah, supaya terkesan daripada yang lain, dan selain itu juga modelnya pun juga lebih enak aja kita lihat. Nah, jadi kita sedang melakukan pemasangan body kit keluaran Modelista. Nah, saat ini sedang prepare di bagian depan, samping. Nah, kalau untuk bagian belakang ini sedang kita melakukan pemasangan. Nah, nanti kalau sudah selesai kita melakukan pemasangan, barulah kita akan quality control yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melakukan finishing, itu sangat penting. Oke, mau tahu nanti step pengerjaan seperti apa? Jangan kemana-mana, terus saksikan di channel YouTube Bian Budikit. Oke guys, mobilnya ini sudah selesai kita kerjakan. Saatnya kita melihat hasil akhirnya. Nah, kita lihat dulu di bagian depan. Nah, teman-teman bisa melihat nih, kalau untuk pemasangan di kita ini sudah sangat presisi ya. Dari pemasangannya semua sudah rapi antara si body kit dengan si bumper, karena ini add-on di bagian depan, dan ornamen chrome semua sudah, pemasangannya pun juga sudah sempurna ya. Jadi kita sudah biasa kalau untuk pemasangan seperti ini sudah kita rakit dulu untuk di bagian krum-krumannya, untuk bagian depannya. Kita lanjut di bagian samping. Nah, kalau untuk bagian samping ini juga semua sudah oke, sudah cakep, sudah rapih juga untuk melakukan pemasangan. Nah, jadi kalau untuk melakukan pemasangan ini harus diperhatikan adalah dari tingkat pemasangannya, presisinya. Nah, kalau di kita hal-hal seperti inilah yang harus benar-benar kita jaga, yang penting hasilnya rapi, apalagi mobil-mobil baru seperti ini. Oke, nanti bisa dilihat juga untuk video hasil akhirnya nanti jadinya seperti apa. Kita lanjut di bagian belakang, yang gimana teman-teman lihat tadi sedang melakukan progres pemasangannya, dan kali ini kita sudah selesai melakukan pemasangannya. Nah, ini di bagian belakangnya sudah sempurna juga kita melakukan pemasangannya. Jadi sudah cakep juga kita melakukan pemasangannya pun, karena kalau untuk mobil Alphard yang saya bilang, kalau misalkan polos itu kayaknya kurang gimana gitu. Nah, kalau warna putih ini lebih banyak mencolok kalau kita sudah melakukan pemasangan body kit. Jadi lebih enak lah kita lihat, jadi mobil pun juga nggak terlalu polos-polos amat,
supaya ya yang tadi saya bilang terkesan beda daripada yang lain, oke? Dan nanti teman-teman bisa lihat juga di Instagram kita untuk pengerjaannya, update-update sehariannya juga, ataupun pengen melihat hasil karya dari pengerjaan kita juga. Dan jangan lupa di follow juga ya akun Instagram kita, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan pemasangan body kit Alphard seperti ini, nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi saya. Oke, terima kasih. See you, selalu jaga kesehatan. Bye.